Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Yaman Channel. Kali ini Yaman nak tunjuk cara macam mana kita hendak rescan atau itu scan balik channel My TV, iaitu channel mereka itu My Preview. Okey, nanti Yaman tunjuk cara macam mana nak setting dan macam mana nak cari scan auto ataupun menu untuk siaran My TV Malaysia. Dan jangan lupa klik butang subscribe dan klik butang lonceng untuk support Abang Jamal. Saksikan video ni. Terbaik. Ini decoder My TV ya. Decoder yang second model. Yang decoder jenis kecil ya. Yang mana yang pernah dapat tu. Jadi ni kita nak buat rescan macam mana kita nak cari siaran My TV yang dah hilang. Okey, yang first dulu frekuensi yang lama, mungkin satu frekuensi dah tak ada, tak boleh guna. Jadi kita guna frekuensi yang terbaru. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak rescan. Okey, untuk decoder My TV yang second model. Sekarang kita on decoder My TV, iaitu My Preview Malaysia. Okey, kalau yang ni, yang sekarang ni saya buka TV 3. Okey, TV 3. Okey, sekarang kita nak rescan ya. Okey, Abang Jamal tunjuk macam mana nak rescan balik channel yang dah hilang. Okey, pertama sekali kita tekan kat remote butang menu. Okey, tengok di screen TV ya. Ada channel search. Okey. Klik butang okey dekat remote. Okey, tengok di sebelah kiri ada manual search dengan auto search. Okey, sekarang Abang Jamal tunjuk cara manual search dulu. Macam mana nak cari frekuensi yang dah hilang. Okey, pergi manual search. Okey, pergi dekat scan mode. Okey, pergi dekat by frekuensi ni ya. Okey, pilih by channel. Okey, pilih by channel. Okey, sekarang pergi dekat bawah ni channel number. Okey, channel number ni pergi cari 666.00. Okey, frekuensi 666.00. Okey, ni channel 45. Frekuensi 666.00. Okey, klik butang OK dekat remote. Okey, sekarang tengok info signal signal info frekuensi 666.00. Tengok dia punya streak 98, kualiti 98. Okey, yang ni frekuensi ni dia punya streak dengan kualiti dekat tempat kawasan rumah Abang Jamal lah. Okey, dia pandukan tempat masing-masing frekuensi. Pastikan kalau nak cari nanti bila pusing antena tu pergi dekat channel 45 juga frekuensi 66. Lepas tu pusing antena tu pelan-pelan. Pastikan dia punya streak dengan kualiti ni, pastikan dia punya kualiti tu 65 ataupun 55 ke atas, baru kualiti gambar tu ok. Bila nanti hujan lebat, dia tak akan pecah-pecah gambar. Kalau dapat frekuensi macam-macam ni 96, 98, lagi cantik lah. Dapat 100% lagi cun. Ok, yang ni frekuensi channel 45, 6666. Ok, lepas tu kita pergi di bawah sekali. Ok, pergi di search. Pergi di search ni, kita scan. Scan siaran TV dah. Kita tengok. Kita scan. Kita tunggu sampai dia scan habis. Dia punya siaran. Okey, sekarang dah masuk. Masuknya search complete. Untuk frekuensi 666.00. Okey, siaran dah masuk. Okey, step yang kedua, kita nak cari lagi frekuensi satu lagi. Untuk My TV ni, dia ada dua frekuensi. Frekuensi yang satu lagi tu dah tak boleh guna dah. Jadi dia tukar frekuensi baru. Okey, step dia sama juga. Tekan butang menu dekat remote. Pergi channel search.
ikut step macam tadi juga, kita pergi manual search, pergi scan mode, dan by frequency ni kita cari by channel. Sebab senang sikit, kita nak cari by channel senang. Okey, pergi channel number. Okey, cari frekuensi 650.00. 650.00. Jadinya channel 43. Channel 43 650.00. Lepas tu klik butang okey. Okey, bila klik butang okey, tengok ah, dia punya signal info 650.00, dia punya street 98, dia punya quality 98. Okey, yang ni berpandu kawasan masing-masing lah, dia punya signal dia. Okey, yang di tempat Abang Jamal sekarang ni, kawasan ni, dia punya signal 98 street, quality 98. Jadi terbaik lah, kalau dapat 100% lagi terbaik lah. Okey, lepas tu sama juga step, pergi dekat search, kita scan untuk frekuensi ni, channel yang dalam frekuensi ni lah. Okay, tekan butang OK dekat remote dan tunggu sampai dia scan sampai habis. Okey, sekarang dah masuk TV 1, TV OK, RTN HD Sport, dan satu lagi radio pun dah masuk. Okey, sekarang kita tengok channel semua kita dah scan, dua frekuensi, iaitu frekuensi 666.00 dengan 650.00. Okey, kita tengok channel semua. Okey, first channel 1 dah masuk. Channel 2. Channel 3. CJ Workshop. Ha, yang ni CJ Workshop, yang dalam ni ada dua. Yang ni CJ Workshop Melayu, cakap Melayunya lah. Okey, yang ni drama sangat. Okey, CJ Workshop yang kedua, yang ni China nya. Yang ni dia CJ Workshop untuk jualan barang-barang yang cakap China lah. Tapi kita Melayu pun boleh beli juga lah, cuma cakap saja bahasa China. Okey, NTV 7 dan TV 7 lah. TV 8. TV 9. TV OK. RTN HD Sport. TV Hal Hijrah. Goshok. Yang ni Goshok yang macam dalam Astro tu lah. Goshok ni yang mana yang suka shopping, beli barang online, sampai depan pintu baru bayar. Yang ni lah. Yang ni tahu dekat, dekat orang tak apa, isteri ke, nanti dia order, parak duit. Okay, ini Goshok. Okay, TV bernama ya, ni best ni berita RTN lah, TV best. Lepas tu yang ni radio lah. Semua siaran dah masuk. Okey, bolehlah anda-anda cuba di rumah yang mana yang My TV siaran ada yang dah hilang, bolehlah cuba buat rescan balik. Okey, macam mana Abang Jamal tunjuk video tadi. Okey, agar video yang Abang Jamal tunjuk ni
dapat membantu anda semua. Okey. Dan satu lagi, jangan lupa klik butang subscribe dan klik like dan klik butang loceng untuk Abang Jamal. Okey, nanti Abang Jamal akan update lagi video-video yang untuk anda tahu yang mana yang anda tidak tahu, dan ataupun video-video yang terkini ya. Okey. Sampai kita jumpa lagi. Okey. Dan selamat mencuba terbaik.